Aduh, bis. Aduh, busway biru, busway biru. Mau dipepet busway biru, ngaco. Wah, panggung ya, merah. Selamat malam semuanya. Udah lama banget gue gak bikin video. Gue bukan sibuk juga, tapi lagi males bikin-bikin video. Kali ini karena gue ada, karena ada apa, sesuatu yang baru dari motor gue. Jadi gue sekali aja sih bikin video. Apa yang baru? Ya ini, nanti gue kasih lihat pas berhenti. Ya, halo. Sorry kalau videonya tuh kepotong. Video semalam yang gue bikin tuh kepotong soal Justin. Nah, apa? Stang jepit gua. Nah, ini nih bentuk terangnya dari stang jepit yang gue pakai. Oh. Nih. Tuh, dia adanya di atas segitiga. Ngikatnya ini di atas segitiga. Bukan di bawah segitiga, karena nggak bisa di bawah segitiga. Gua bikin di bawah segitiga pasti mentok. Posisi pasti mentok sama ini, gua pasti mentok. Karena ciri khasnya motor gua nih ya emang kayak gini gitu. Ya apa? Ada ininya gitu. Jadi kalau gua taruh di bawah segitiga ini ikatannya, jepitannya pasti mentok stang ke sini. Nah, adjustable-nya tuh di mana? Adjustable-nya tuh ada di bagian mana kelihatan ya? Bagian sini nih. Bagian sini nih. Nah, ini adjustable. Oh, ini lo kendorin, lo bisa ngukur stang ini bisa segini. Ini gue yang paling medium, misalnya yang paling bawah kayak stang jepit buat Satria F gitu. Tapi kalau opini pribadi gue, ini tuh gue matiin gitu. Ini gue matiin, gue lem besi. Kenapa? Karena buat jaga-jaga. Kalau ini kan baut gitu ya. Nah, ini baut, lo kencengin, kenceng. Cuman kan pakai stang jepit itu kan posisi tubuh lo tuh hampir menompang semua tuh ke stang gitu. Nah, takut-takut dan buat jaga-jaga kalau nanti lo kena lubang gede, tiba-tiba lo kena lubang yang lumayan dalam. Nah, ini tuh bisa kemungkinan kendor gitu. Kendor dan ini bisa langsung, ini tuh bisa langsung ambles ke bawah. Pasti jatuh sih. Itu bahaya sih, bahayanya itu di situ. Makanya ini gue matiin tuh. Ini gue lem besi sini, ini gue lem besi. Ini gue lem besi. Ini bahan sih kuat ya kalau menurut gue. Nah, ini tempat tutupnya ya, bisa dibuka. Cuman udah gua apa lem sih biar kuat. Nah, ini lubang dari stang bawaannya nih. Harus gini. Nah, tuh lihat, kece banget pokoknya dibandingin sebelumnya ini lebih kece. Kita lihat dari depan. Aduh. Nah, ini. Oh. Sorry ya, backgroundnya tuh pembangunan. Gue lagi di kantor. Nah, itu. Ini keren kan? Kece sih. Stang jepit. Dan buat itu masih bisa buat di kunci stang itu masih aman, guys. Buat kunci stang masih bisa.
Jadi lincah juga gitu, bisa buat belok-belok, bisa buat belok-belok santai, masih bisa buat nyalip-nyalip, masih bisa. Ruangnya tuh masih 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 cukup lah buat macet-macetan, buat nyalip-nyalip masih cukup. Lebih keren sih kalau menurut gue, keren banget sih menurut gue. Duh, taksi anjay. Apa ya, untuk pemakaian sih waktu gua pertama kali ganti dari Fatbar ke Stanley Pick ini berasa beda banget, berasa banget tuh apa ya, pegelnya pasti jelas berasa banget bedanya. Dan rasanya apa ya, kayak kayak stang yang gua pegang nih kayak kayak mau kayak patah, kayak mau patah gitu, kayak gue takut, kayak gue tuh takut patah gitu banget. Gue belum begitu trust gitu sama bahan yang gue beli ini, tapi setelah gue pakai sebulan, ya 2 minggu pemakaian sebelumnya, gue udah mulai bener-bener yakin kalau stang ini tuh bener-bener kuat gitu. Gue udah pernah kena lubang, jalan rusak gitu, kendor aja enggak sih. Jadi berarti ya insya Allah stang ini sih kuat. Kalau untuk pegel ya, kalau untuk pegel banyak yang bilang ah, kan jadi pegel segala macam. Pegel sih namanya, namanya bawa motor. Tergantung sih, kalau di kemacetan itu pasti pegel sih. Lo bawa motor apapun, senyaman apapun, namanya naik motor di kemacetan tuh pegel men. Nah kalau pakai stang jepit ini tuh, ya bener kayak yang Dan Dimas bilang di videonya, lo mau keren atau lo mau nyaman, itu emang bener banget buat modifikasi motor tuh. Pilih nyaman dan keren itu memang sebuah pilihan dan jarang banget bisa disatuin. Jarang ada yang keren tapi nyaman, jarang ada yang nyaman tapi keren. Itu dia intinya. By the way, gue ini tuh hari Selasa, Selasa malam tanggal 27 after Natal dan menjelang tahun baru, jalanan tuh asik banget, sepi banget. Ini hari Selasa, Selasa Sabtu, nggak kayak biasanya Sabtu rasa Selasa. Gila, ini Sudirman di sini Selasa jam segini nih, jam berapa? Setengah delapan, jam 7 ini tuh di sini. Aduh, biasanya tuh di sini tuh stuck, udah pasti stuck itu di sini tuh pasti stuck. Biasanya pulang jam-jam pulang kantor tuh gila lewat Sudirman. Tapi sekarang karena ada beberapa karyawan yang memang libur panjang sampai tanggal 3 Januari, ada yang memang udah ambil cuti. Yang jelas memang Jakarta tuh gampang main ngatasin kemacetannya. Banyakin aja tanggalan merah, Jakarta tuh pasti sepi. Pasti gue jamin sepi. Jadi buat calon gubernur yang baru, gue berpesan banget kalau kalian mau ngasih Jakarta yang sepi, lenggang, banyakin tanggal merah. Setuju pasti, banyak yang setuju pasti. Yakin banyak yang setuju. Karena gila men, aduh, enak banget gitu jalan sepi kayak gini, Sudirman jalanan sepi, asik banget gitu kayaknya, lega. Oh tunggu, kok ini tersendat, tersendat. Kenapa nih tersendat nih? Biasanya harusnya gak tersendat. Ada yang ditilang, ada yang ditilang. Entah kenapa ini juga ditilang, entah kena ganjil genap atau nggak pakai safety belt. Jadi aduh, enak banget itu. Mana sekarang cuaca di Jakarta ini lagi asik banget, angin lagi kenceng, dingin ya. Emang sih apa ya, kalau
Konsekuensinya kalau angin kencang gini ya emang badan adem, badan nggak panas, nggak gerah. Cuman ya kalau yang gampang masuk angin ya habis pulang paling masuk habis pergi pulang ya masuk angin. Karena emang kencang banget anginnya. So guys, mungkin gue juga karena ini sekarang udah tanggal 27 dan gue nggak tahu nanti uploadnya itu tanggal berapa. So gue bakal ngucapin Happy New Year buat kalian semua. Motovlog Indonesia, Happy New Year buat kalian para penonton YouTube, para YouTuber, semua everybody yang ada di dunia ini. Asik. Happy New Year 2017. Semoga kalian semua di tahun 2017 nanti mendapatkan apa yang kalian impikan, apa yang belum kalian dapat di 2016 kemarin. Pokoknya be the best for the next year. Jangan malah mundur, jangan stuck juga. Kita harus terus maju. Diri kita harus lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, sampai situ aja mungkin video gue, karena gue udah mau sampai ke sensi. Gue mau jemput si Kandang Putri yang lagi meeting. Sekarang gue juga mau cari makan. Oke, guys, see you for the next year or next video. See you soon. Don't forget for like, share, comment, and the important thing is subscribe. Akhir perjalanan, gue ucapkan alhamdulillah. Bye bye.